Rakyat Malaysia perlu pemimpin yang jujur, yang bercakap dari hati, tidak menipu orang, tidak berbohong. Saya rasa begitulah. Famous. Dah pasal Malaysia ni, rakyat Malaysia perlu pemimpin yang jujur, yang bercakap dari hati, tidak menipu orang, tidak berbohong. Saya ulang. Pemimpin yang jujur, dari hati, tidak berbohong. Rakyat Malaysia rindukan pemimpin yang macam itu. Pemimpin yang menabur janji kemudian dicapati. Orang Malaysia tak mau lah, tak boleh berharap lah orang macam tu. Jadi petunjuk tu dia bagilah melalui view di TikTok tu. Tutup aurat. Kita nak membuka. Membuka lebih banyak peluang pekerjaan, buka lebih banyak projek-projek yang meripat tinggi, buka lebih banyak peluang perniagaan. Kita nak buka, bukan nak tutup je. Memudahkan orang untuk balik ni dengan cuti lah. Kuasa cuti ni, kerajaan persekutuan boleh umum. Cuti umum kalau nak lah. Kalau nak dekat negeri, tiap-tiap negeri yang terlibat dengan PRN boleh umumkan cuti. Tapi tidak semestinya kalau saya umum cuti, orang Kedah ni dia ada duduk sini tapi dia mengundi tempat lain. Dia tak mengundi dah. Negeri dia dah pilihan raya. Itulah nak kena diselaraskan. Saya cuba fikir tengoklah nak memudahkan orang balik mengundi. Tapi dulu kita ada usaha untuk kita sediakan bas untuk orang balik mengundi. Tapi SPRM kata tu rasuah. Yeah. Kita bukan tahu dia nak balik undi apa lagi. Tapi sediakan bas tak boleh dah sekarang ni. Tapi kalau umum inisiatif untuk belia motosikal masa pilihan raya ni boleh, dengan syarat diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri. Boleh pula. Kalau sedia bas orang nak balik tak boleh. Ini pula pening. Rasuah yang terang-terang dikatakan tidak rasuah, yang tidak rasuah dikatakan rasuah. Dunia ni dah terkalihkan, jenakah?